Atalinta cuma bisa geleng-geleng kepala. Aura dan Michelle semakin kerajinan lakukan hal ini sampai tak kenal waktu. Dilansir dari sosok.id, Atalinta cuma bisa geleng-geleng kepala melihat aktivitas Aura dan Michelle belakangan ini. Bagaimana tidak, Aura dan Michelle setiap hari sekarang semakin kerajinan untuk melakukan olahraga. Bahkan, aktivitas tersebut dilakukan Aura dan Michelle seolah tak kenal waktu. Iya sekarang, dia aktif banget, aku sampai bingung itu, ungkap Atta dikutip dari tribunwow.com pada Selasa 8 Juni 2021. Kok bisa dia gitu? Gak pernah aku suruh, gak pernah ditanya, gak pernah apa tiap hari olahraga, lanjutnya. Atta lantas membeberkan olahraga apa saja yang dilakukan sang istri. Kemauan sendiri, ini sekarang dia lagi pilates, kemarin boxing, ujar Atta. Aku sampai bilang, sayang banyak banget ini olahraganya. Tapi dia bilang, iya ini aku lagi semangat, ya udah, sambung YouTuber dengan 27 juta subscriber tersebut. Kendati terlihat berisiko menyebabkan kelelahan berlebihan, Atta tak terlalu mengkhawatirkan dengan kondisi sang istri. Sebab menurutnya, Aura sering berkonsultasi ke dokter soal masalah tersebut. Setahu aku, dia itu rajin nanya dokter, jadi kemarin kita juga habis cek ke dokter. Kita nanya apa yang baik dan apa yang buruk, tutur Atta. Tetapi, Atta juga tak lupa untuk mengingatkan Aurel. Tapi aku juga suka ngingetin juga, dia kalau udah semangat satu hal itu, gitu terus, kata YouTuber 26 tahun tersebut. Yang penting aku tetap mastiin aja lah, maksudnya sesuai tenaganya, sambungnya. Soal alasan Aurel makin giat olahraga, Atta mengaku tak tahu menahu. Gak tahu ya aku, mungkin karena kemarin waktu hamil gak boleh kemana-mana, ujar suami Aurel. Karena hamilnya lemah, dia harus di kasur, istirahat, banyakin bed rest. Jadi sekarang mau balas dendam mungkin, tapi aku lihat kok dia nanya dokter. Gimana gizinya ininya? Segala macam, tandas Atta. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.